Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dari daerah pemilihan 3 yang meliputi Kota Waringin Barat, Lamando, dan Sukamara, Hasugiarto berharap adanya bantuan dari pemerintah provinsi dan pusat untuk membantu sektor pertanian dan perkebunan masyarakat, khususnya di daerah pemilihan tersebut. Ia menyampaikan bahwa untuk wilayah Barat Kalimantan Tengah hingga saat ini sektor pertanian serta perkebunan khususnya menjadi salah satu sektor yang mendukung jalannya perekonomian masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat diwawancarai oleh Sampi TV pada Kamis 10 Oktober 2024. Ia menilai pemerintah provinsi merupakan kepanjangan atau wakil dari pemerintah pusat. Harapannya, mulai saat ini hingga waktu yang akan datang, bantuan-bantuan dari pemerintah salah satunya untuk replanting dapat kembali diberikan kepada masyarakat di daerah pemilihan 3 khususnya. Untuk ekonomi secara keseluruhan tentunya pertanian dalam arti luas, termasuk perkebunan, ya kan? Karena jujur saja wilayah barat ini kan mayoritas kan kebun sawit. Sementara ini sudah saatnya replanting, jadi harapan kita juga untuk kegiatan replanting itu tetap ada bantuan seperti tahun-tahun dulu tetap dilanjutkan, sehingga ini campur tangan dari pemerintah provinsi kita harapkan untuk bisa membantu berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Kenapa? Pemerintah provinsi adalah kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Ini yang kita harapkan juga masyarakat masih berharap banyak terkait dengan kegiatan pertanian dalam arti luas, karena ekonomi wilayah barat ditunjang oleh itu. Jadi harapan kita itulah. Tim Liputan Sampi TV mengabarkan.